Yeay, masih di Gen 1. Oke, thank you DJ Kikis. Baik, kita langsung saja ya di perform yang selanjutnya. Masih dari ekskul di SMA Negeri 1 Pandaan Pasuruan. Baik, boleh kasih tepuk tangannya lagi dong? Oke. Dan kali ini perform spesial dari Enharmonic Singer. Kita remaja yang sedang dimabuk asmara. Janji bersama selamanya. Hati terdekat, pasang mata melihat. Malam bukan asmara, jangan meminta. Menunggu senja menanti datang. Segala isi di hati akan selalu beri dalam janjumu di ujung hari. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja, di bawah rayu senja kita di madu bermanja. Oh, 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 oh. Seakan dunia milik berdua. Nanti rasa merindu atau tak rasa duka. Bagaimana baru senandung asmara kepada yang tercinta, yang tercinta. Paduan suara Enharmonic Singer. Dan selanjutnya masih ada satu perform lagi. Masih dari ekskul dari SMA Negeri 1 Pandaan. Nah, kali ini yang akan perform adalah dari ekskul Pramuka dan PMR. Thank you.
selanjutnya yang ada di belakang saya kayaknya udah selesai ya. Kita mau ke situ dulu kali ya. Oke, dari Aos Live Performance. Oke, ini salah satu karyanya yang di sini. Ini ada dua ya, ada dua. Satunya di sebelah sini, satunya ada di sebelah kiri, di sebelah sana. Nah, kita lihat yang ke sebelah sini dulu. Karena di sini cewek-cewek nih keren. Tapi mereka keren loh kalau misalnya berseni gitu ya. Jangan salah loh ya, cewek berkerudung juga bisa loh kalau misalnya menciptakan satu karya seni juga. Ini namanya seni apa sih Mbak? Ini kayak street art gitu, graffiti. Lebih ke graffiti. Graffiti street art. Nah kalau misalnya kamu nemuin ada di jalan-jalan kan ada itu ya. Nah ini diajarkan di media khusus. Begitu ya. Dari teman-teman Aos Live Performance, ada berapa anggotanya? 27, cowok-cewek semuanya? Atau rata-rata ceweknya cuma beberapa aja, rata-rata cowok? Biasanya kan yang suka art gini kan cowok ya? Ada ceweknya juga. Banyak? Banyak, oke. Kali ini tadi selesai berapa menit? Satu jaman tapi udah keren banget. Oke, thank you ya. Kita mau kesana dulu kali ya. Ini gilirannya yang cowok-cowok. Kalau tadi kan tim cewek-cewek sebelah sana. Kali ini tim cowok-cowok kalian bikin apa? Sama ya, graffiti mural. Graffiti gitu. Graffiti juga. Ya. Biasanya kalau mau nyiptain satu graffiti itu kalian butuh berapa orang dan berapa lama? Bisa 5 orang bisa. Tergantung karya yang dibuat besar atau enggak. Biasanya medianya di tembok gitu. Kalau di tembok di bawah tol biasanya itu ada graffiti-graffiti itu butuh banyak orang karena besar temboknya. Berhubung gak ada temboknya ini medianya memakai triplek. Gitu. Oke, baik. Oke, baiklah terima kasih. Ini dia perform dari Aos Live Performance. Keren banget, kasih tepuk tangannya dong. Dan kali ini saatnya untuk mengumumkan Instagram challenge. Siap-siap untuk akun yang pertama @dindadewi_f. Boleh langsung maju. Kemudian yang kedua Fanny_kolondam. Oke. Jadi untuk teman-temannya di sini sesuai tadi yang diinformasikan oleh Galo untuk Instagram challenge akan ada hadiah. Hadiahnya diserahkan oleh Aksis. Silakan dari pihak Aksis untuk penyerahannya Bapak, silakan. Selamat ya, fotonya mereka keren-keren banget loh, awesome. Oke, merapat, bisa berfoto bersama, mendampingi Pak. Baik, terima kasih dari pihak Aksis. Selamat ya teman-teman ya, selamat sekali lagi. Oke. Teman-teman yang ada di samping kanan, belakang dan juga depan boleh ikut bergabung sama aku juga yuk di sini yuk semuanya yuk. Dan yang pastinya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk SMA Negeri 1 Pandaan, terima kasih. Teman-teman terima kasih ya. Bapak-Ibu guru terima kasih untuk supportnya juga. Eksis terima kasih. DJ Kikis terima kasih. Dan yang pasti sudah gak kerasa, 1 jam sudah berlalu, sudah waktunya untuk Galo untuk pamit. Saksikan selalu Gen 1 hanya di BBS TV, media kita bersama. Sampai jumpa!